hadis daripada imam lewat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Qala ja'a arabiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang dua orang Arabi, datang dua orang Badawi menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma ya Rasulullah, berkata salah seorang daripada mereka berdua kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, ayuna si khair, siapakah di kalangan manusia yang terbaik? Ayuna si khair, siapa orang yang terbaik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umur yang panjang akan menjadi baik kalau pada suatu ketika akan menjadi asbab kita akan dapat beramal dengan amalan yang baik di sisi Allah. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jangan sampai dengan seseorang yang panjang umurnya itu tidak panjang pengamalannya. Kita bahwa orang yang umur yang panjang harus dengan umur yang panjang itu, sebagaimana pohon semakin gede, bagaimana dengan tanaman, dengan perantara umur akan dapat kita nikmati hasilnya karena sudah matang, karena sudah masak. Goreng. Waktu digoreng sampai masak baru kita makan. Nah, kita juga semacam itu. Jadi wahasuna amalu itu memang suatu perkara tabii, memang begitu yang sejatinya. Begitu yang sepatutnya panjang umur harus orang itu bijak. Panjang umur harus orang itu sehat pemikirannya. Karena itu nanti kita sanjung seseorang yang tala umru wahasuna amaluhu, panjang umurnya yang pertama, wahasuna amaluhu, dan juga bagus amal perbuatannya. Itulah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.